أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم ارحمنا بالقرآن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الإيمان أعزكم الله الحمد لله kita diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian kita kembali tentang Sirah Nabawiyah yang merujuk kepada kitab Al-Minhajul Haraqi li Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Jahriyatud Da'wah dan pembinaan akidah yang lebih didahulukan, ya. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan dalam forum ini, bagaimana dakwah siriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, siriyatud dakwah itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa kurang lebih 3 tahun. Dan dalam masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pembinaan kepada para sahabat ridwanullah alaihim, terutama kepada para as-sabiqunal awwalun, generasi pertama dari umat ini yang mereka dikonsolidasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan tarbiyah, diberikan pembinaan secara intens, ya, sehingga ketika dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka menjadi generasi yang betul-betul siap untuk menanggung beban dakwah ini, maka kemudian generasi ini dan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka diberikan kewajiban untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Apalagi disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Taala di Quran surat Al-Hijr ayat 5 ayat 94, di mana ayat ini berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang telah aku perintahkan, kata Allah. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan hendaklah kamu berpaling daripada orang-orang musyrik. Mana berpaling, maknanya apa? Tidak menghiraukan cercaan, celaan daripada orang-orang musyrik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa? Jahriyatud dakwah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara terang-terangan, pasti
akan ada provokasi dari orang-orang Arab kafir Quraisy ketika itu, yang mereka tidak menyukai tersebarnya ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Senantiasa ada musuh-musuh dakwah itu akan selalu wujud seiring dengan dakwah ini diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan secara terang-terangan. Ya. Maka dari sini kemudian Allah tabaraka wa taala memberikan jaminan di Quran surat Al-Hijr ayat 95, inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kamilah yang memelihara kamu dari orang-orang yang istihza, mereka yang suka mengolok-ngolok, mereka yang suka membuat bahan agama, bahan dakwah kita ini menjadi bahan ejekan, ya. Jadi tidak boleh kemudian kita saat berdakwah dicemooh orang lain, ketika menyampaikan kebenaran difitnah, ketika menyampaikan risalah yang hak ini kita kemudian melemah hanya karena omongan dari orang-orang kafir ketika mereka mencela, mencerca, menghina dakwah yang kita seru. Sebab juga menjadi bagian daripada sunnatullah, bagian dari sesuatu yang mesti dilewati oleh para duat, orang yang menyeru di jalan Allah, pasti akan menjumpai orang-orang yang tidak sekedar mendukung dakwahnya, tetapi ada orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin memerangi dakwahnya. Ini harus kita sadari bersama, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya. Jadi mereka tidak memadamkan cahaya Allah dengan apa? Dengan lisan-lisan mereka, celaan, fitnah, caci maki, dicemooh, dihina kita. Ada karakter assassination, pembunuhan karakter sang dai, sehingga dai itu jatuh kewibawaannya dalam pandangan umat. Ini harus kita fahami bersama. Tetapi ingat janji Allah tabaraka wa taala, wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun, akan tetapi Allah semakin menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ini jaminan yang Allah berikan atas dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Allah yang akan memelihara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang akan menjaga para duat, orang-orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Orang-orang yang istihza, mereka yang menjadikan agama sebagai bahan olok-olok ini. Jadi tidak boleh kemudian kita gentar, mundur, resign dari dunia dakwah karena tidak kuat begitu banyak olok-olok terhadap dakwah yang kita seru. Padahal, Pak, Bu, ciri generasi yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala di Al-Maidah ayat 54 itu apa? Generasi mendatang ketika kaum muslimin ini telah murtad keluar dari agamanya, ya ayyuhallazina amanu mayartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang keluar dari agama ini, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang kaum itu ciri-cirinya yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah, adillatin alal mu'minina aizzatin alal kafirin, mereka bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin dan kemudian bersikap keras tegas kepada orang-orang kafir, mereka berjihad di jalan Allah, kemudian wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak menghiraukan cercaan orang-orang yang suka mencela. Ya. Jadi seorang dai ketika menyeru dakwahnya tidak boleh kemudian goncang hatinya, bergeser konten dakwahnya, tidak lagi dakwah berorientasi mengejar keridhaan Allah tabaraka wa taala tetapi mengejar keridhaan manusia. Wal iyadu billah. Ya. Hanya karena takut dicerca dan tidak boleh emosi ketika dicerca oleh orang-orang itu. Boleh jadi
mereka adalah orang-orang jahil, para juhala, ya, yang belum mendapatkan ilmu, ya. Sebab dakwah itu dalam bahasa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, ta'limul jahil wa irsyadud dhal, mengajari orang-orang yang bodoh dan memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat, mengarahkan orang yang tersesat. Nah ini, ya. Jadi usnudzon, boleh jadi karena dia tidak ngerti tentang dakwah itu sehingga keluar kalimat-kalimat yang tidak pantas. Ya, jangan kemudian kita membalas dengan emosi. Ya, tidak usah seperti itu. Kemudian boleh jadi juga itu adalah orang-orang yang memang sangat benci kepada dakwah, mengalami islamofobia, seperti yang ditunjukkan nanti. Bagaimana ketika Nabi SAW mengumpulkan keluarganya ketika perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi SAW dengan kalimat wa angdir asirotakal akrobin, ya, dan peringatkan keluarga-keluarga dekatmu, ya. Maka Nabi ketika itu di atas bukit Shafa mengumpulkan keluarga-keluarga terdekat Rasulullah SAW dari Bani Adi, kemudian dari berbagai macam kabilah, ya, yang ada di Quraisy. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di lembah sana itu ada pasukan berkuda hendak menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Maka mereka kemudian mengatakan, ya Muhammad, kami belum pernah menyaksikan kamu berdusta. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menanamkan, sudah menginvestasikan sesuatu yang berharga sehingga umat menyaksikan Nabi tidak pernah berdusta. Apa? Akhlakul karimahnya berupa apa? Al-amin, orang yang bisa dipercaya, Nabi tidak pernah berdusta. Nah ini kunci awal bagi seorang dai untuk membangun kepercayaan kepada umat. Kalau janji selalu ditepati, tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Sehingga apa? Ini menjadi investasi awal membangun citra dai di hadapan mad'unya, di hadapan umatnya, ya. Maka ketika Nabi berandai-andai pun kalau seandainya di balik lembah sana ada sekumpulan pasukan berkuda tidak menyerang kalian, percayakah kalian? Mereka percaya karena seumur hidup yang mereka saksikan Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah berdusta. Maka kemudian Nabi memberikan peringatan dakwahnya kepada saudaranya ini, keluarganya itu, sampai kemudian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mengatakan sesungguhnya aku datang untuk memberikan peringatan kepada kalian bahwa di depan kalian ada siksa yang amat keras. Nah, ini baru konten dakwah yang sesungguhnya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi ilustrasi di awal, ya, ngetes apakah umat percaya dengan setiap kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata umat percaya. Maka kemudian Nabi mengatakan tadi, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Dan sesungguhnya aku akan memperingatkan kalian bahwa di depan kalian itu ada azab yang pedih. Jadi diberikan gambaran tentang neraka yang mengancam siapa saja yang akan menolak dakwah yang diserukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini konten yang utama, berbicara tentang surga, tentang neraka itu persoalan akidah. Ya. Jenengan bisa periksa bagaimana pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beberapa kitab akidah yang muktabar umpamanya, akidah Tohawiyah, akidah Wasithiyah, ya. Kalau akidah Tohawiyah oleh Imam At-Tohawi, kemudian Wasithiyah, akidah Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, atau buku seperti Mujmal I'tiqadi A'immatis Salaf, kumpulan i'tiqad akidah para imam-imam salaf, di situ menjelaskan, membicarakan persoalan akidah, persoalan surga neraka itu termasuk terkait dengan persoalan akidah. Ya. Orang beriman wajib meyakininya. Kalau orang kafir terserah, tapi orang beriman harus meyakininya. Maka lihatlah ketika seruan akidah itu disampaikan, maka paman beliau yang bernama Abu Lahab langsung mencela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa celaan yang dikatakan oleh Abu Lahab? Ya, tabban laka syairal yaum, celaka kamu ya Muhammad selama-lamanya atas na'uhada. Tabban laka syairal yaum alihada jama'atana, apakah hanya untuk urusan ini kami dikumpulkan? Lihat, penentang dakwah pertama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keluarganya sendiri yang bernama Abu Lahab, dicela. Ya, apalagi kemudian Abu Lahab meremehkan seruan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alihada jama'atana. Ya, apakah hanya untuk urusan ini kami dikumpulkan? Mendengarkan celoteh ceramahmu tentang neraka. Ya. Sambil dikatakan tabban laka syairal yaum, celaka kamu selama-lamanya. Nabi setelah itu diam. Tapi janji Allah ditepati, bahwa Allah inna kafainaka almustahziin, bahwa Allah akan memelihara kamu dari orang-orang yang istihza. Ya. Jadi turun kemudian Quran surat Al-Lahab. Ya. Allah tidak ridho. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihina itu langsung diberikan pembelaan oleh Allah, tabbat siada abi lahabi wa tab. Dan seterusnya. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin azzakumullah, ini satu gambaran betapa ketika dakwah itu disampaikan secara terang-terangan akan ada gesekan, akan ada konfrontasi dari pihak-pihak musuh yang tidak menyukai sampainya dakwah ini kepada kaum muslimin. Okay? Jadi tidak boleh kemudian kita membayangkan dakwah itu penuh dengan wewangian, penuh dengan aroma parfum, ya, penuh dengan jalan yang dipenuhi bunga-bunga, penuh dengan kehidupan mewah, AC di mana-mana, ya. Keliru kalau dakwah dibayangkan seperti itu, bahwa setiap kalimat kita pasti akan diikuti oleh umat. Salah ya ikhwah, bahwa dakwah ini pasti akan mendapati mereka orang-orang yang memainkan urusan agama ini, menganggap bahwa agama ini, isi dakwah ini, penjabaran terkait dengan persoalan akidah akan dianggap sebagai sesuatu yang main-main, sesuatu yang akan diolok-olok. Ya, lihat bagaimana Allah menggambarkan orang-orang munafik itu. Okay. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka ketemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ya. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka, maka kemudian mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami ini sama kalian. CS-an 11-12, bro. Tenang aja. Ya. Aku cik bolomu. Sesungguhnya kami apa? Istiza. Kami ini cuma guyonan, dagelan, olok-olok kepada orang-orang yang beriman itu. Ya. Jadi mereka seperti itu. Maka Allah balas istihza itu. Ya, dan Allah membiarkan hati mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Sekali lagi Allah memberikan pembelaan kepada para juru dakwah, kepada para dai, penerus risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena para ulama, para duat itu digambarkan sebagai al-ulama warasatil anbiya, pewaris para nabi. Ya, nabi tidak mewariskan dinar dirham, tetapi Nabi mewariskan ilmu, ilmu yang difahami oleh para ulama yang kemudian disampaikan kepada para umat ini. Maka ikhwatal iman azzakumullah, dari sini kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan keluarga dekatnya dalam sebuah sabdanya, ya ma'saru Quraisy, angkidhu angfusakum minan nar. Hai orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya ma'saru Bani Ka'ab, angkidhu angfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Fatimatu bintu Muhammad, angkidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah anak Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka.
fa inni wallahi la amliku lakum minallahi syai'an. Maka demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak berguna itu kalau kalian mengandalkan sekedar nasab, sekedar keturunan Nabi, bahwa kalian ngaku sebagai bagian daripada keluarga Nabi. Tapi kalau kalian tidak beriman kepada Allah dengan menyelamatkan diri kalian dari perkara-perkara dosa dan maksiat yang akan menyeret kalian dari siksa api neraka, maka pengakuan sebagai ahlul bait itu tidak memberikan faedah, tidak ada manfaatnya. Kalau tidak mau beriman dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang lain yang beriman aja akan mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembelaan Nabi nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala, apalagi ahlul baitnya yang beriman kepada Allah. Ya. Maka ini, Pak. Jadi kalau kemudian umat hari ini memuliakan Habib Rizik hafizahullahu taala karena beliau seorang alim, apalagi zuriat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajar kalau memuliakan beliau. Ya. Sebagaimana kita memuliakan orang-orang alim di antara kita. Ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Ya. Dan lihat bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan para as-sabiqunal awwalun. Generasi pertama yang langsung mendapatkan tarbiyah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sangat tidak suka ketika mendapatkan laporan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berselisih dengan Abdurrahman bin Auf. Terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian memberikan nasihat kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Apa nasihatnya? Ya Khalid, da'angka ashabi. Wahai Khalid, jangan engkau usik sahabatku. Fa wallahi law kana laka ukhudin zahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ma adrakta ghadwatan rajulin min ashabi aw zaujatihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Khalid, jangan sekali-kali kamu mengusik para sahabatku. Demi Allah, kalau seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan pernah menyamai, ya, emas yang kamu infakkan sebesar gunung Uhud, infak fisabilillah, itu kata Nabi belum bisa menyamai salah seorang di antara mereka atau para istri-istrinya. Ya, ini untuk menggambarkan mulianya para as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama menerima dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan di antara mereka termasuk bagian daripada apa? Al-asyara al-mubasiruna bil jannah. 10 orang yang diberikan khabar gembira bahwa mereka masuk surga. Padahal mereka masih hidup, Pak. Ya. Ini mulianya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Khalid walaupun orang yang beriman, tapi karena berimannya lamban pasca perang Uhud, ya, maka tidak boleh kemudian dia meremehkan para sahabat yang telah mendahuluinya dalam hal keimanan. Adab itu yang harus difahami oleh kita selaku kaum muslimin, bagaimana memuliakan orang yang lebih dahulu mendahului kita dalam urusan keimanan. Dalam urusan imam sholat saja, Pak. Ya, kalau sama-sama faqih, sama-sama ngerti dalam urusan ulumu syariah, ulumu din, yang sama-sama bacaannya bagus, maka mana yang didahulukan? Yang lebih tua, yang mendahulu dia dalam masuk Islam. Ini bagian daripada adab. Ya, jadi harus kita pahami. Oke, jadi ini yang dilakukan oleh para salaf, Masya Allah. Para salaf itu bagaimana mereka mendahulukan adab daripada ilmu. Jadi ketika mendapati ada orang lain yang lebih tua dari mereka, mereka mengatakan, Masya Allah, orang ini lebih mulia daripada saya karena dia telah mendahului saya dalam urusan amal soleh. Ya,
Dia tidak pernah menelisik, mendetailkan siapa si fulan, bapak tua ini. Tapi sikap husnudzon mereka melihat orang tua ini datang ke masjid umpamanya, pasti ini orang soleh. Dia lebih mulia daripada saya karena dia telah mendahului saya dalam urusan amal soleh. Amal solehnya lebih banyak karena dia lebih lahir lebih dahulu. Walaupun dia tidak ngerti apakah orangnya baru masuk Islam atau Islam sejak lahir, ya. Tapi mereka mengedepankan husnudzon. Tapi kalau mereka ketemu anak muda, para salaf itu juga mengatakan, demi Allah anak muda ini lebih mulia daripada saya. Karena apa? Saya telah mendahuluinya anak muda ini dalam urusan dosa dan maksiat, sehingga dosa saya ini lebih banyak daripada dosanya anak muda yang baru lahir kemarin ini. Ya Allah, ini adabnya mereka, Pak. Ya, yang mereka dapati dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kemudian membuat mereka besar kepala karena mereka orang yang berilmu, tetapi adab lebih didahulukan daripada ilmu. Ya, kemudian ilmu lebih didahulukan daripada amal. Ini yang harus kita fahami bersama. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Maka dari sini sekali lagi, bagaimana akidah itu ditanamkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim, mereka yang terkategorikan para as-sabiqunal awwalun. Tercatat dalam sejarah para as-sabiqunal awwalun itu, ya, kalau mencatat mereka yang lebih dahulu masuk Islam itu sekitar 60-an, Pak. Dari 60 orang ini dicatat kemudian dalam sejarah, tidak satu pun mereka yang menjadi pengkhianat. Tidak ada satu pun dari mereka yang kemudian futur atau murtad apalagi. Ya. Ini kader yang langsung ditangani oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan bahwa mereka ini adalah jailul qiyadah, generasi pemimpin. Karena kebanyakan sepeninggal wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini yang para ashabikunal awalun adalah orang-orang yang kemudian menduduki tingkat kursi di tingkat-tingkat pemerintahan yang strategis, bagaimana mereka menjadi amirul mukminin, menjadi khalifah kaum muslimin, binaan langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan kaderisasi untuk melanjutkan tongkat dakwah ini, ya. Jadi seorang dai itu jangan sampai dia menikmati posisi dakwahnya kemudian melupakan pembinaan kader untuk apa? Melanjutkan estafeta dakwah ini. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sadar bahwa umur beliau itu pendek, dibatasi sama Allah, tetapi umur dakwah ini panjang sampai kiamat. Maka berarti harus dipikirkan bagaimana membangun generasi. Harus ada upaya, ya, di planning. Harus memiliki visi yang ke depan bagi seorang ustaz, kiai, dai, mubalek, tuan guru dan sebagainya, untuk menciptakan kader-kader yang siap melanjutkan dakwah. Dan kader-kader itu di awal permulaan harus ditanamkan perkara-perkara akidah, persoalan-persoalan yang paling prinsip, ya, masalah usul. Jangan awal dakwah langsung dibahas tentang masalah furu, ya, usul dulu, persoalan yang prinsip akidah, ya, bagaimana memahami ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, ma'rifatuddin. Tiga hal yang prinsip yang disepakati oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Tiga hal yang prinsip itu tadi. Kemudian detail tentang persoalan akidah dan kemudian baru lainnya, ya. Ini. Jadi ada upaya pengendalian bagaimana supaya kader ini betul-betul solid. Kader itu supaya apa? Tertata, tertandim, terorganisir dengan baik. Dan siapa yang mengorganisir? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga tertib, marhala-marhala dakwah itu berjalan sebagaimana yang Allah gariskan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat tahu betul bagaimana memulai dakwah dan mengakhirkannya, ya, bagaimana mereka kemudian menggerakkan umat ini sebagaimana yang mereka
dapati sebagaimana yang mereka saksikan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membina mereka. Ya. Jadi tidak asal-asalan, tidak menikmati tablik-tablik akbar semata, tetapi bagaimana berorientasi, menggiring umat dalam sebuah marhala khusus, dalam setiap halakoh-halakoh pembinaan yang intens, di mana tema-tema akidah yang terkait dengan persoalan-persoalan manhaj itu yang lebih didahulukan. Ya. Sehingga kemudian dari sini, setelah sang da'i atau sang qa'id, sang qiyadah tidak lagi membersamai mereka karena wafat atau karena sebab lain, maka sang da'i, sang mada'u ini akan menggantikan posisinya sebagai kader dakwah. Ini yang harus kita fahami. Nggih. Jadi ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ini yang difahamkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang bagaimana pentingnya kita menyiapkan kader-kader dakwah itu melalui dakwah secara terang-terangan ataupun dakwah yang khusus untuk berorientasi menyiapkan kader dalam rangka apa? Membina mereka. Ya, mereka tidaklah diberikan pembinaan itu melainkan apa? Fundamentasi dari dakwah itu ditanamkan terlebih dahulu. Apa? Persoalan akidah, persoalan tauhid. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kata Allah tabaraka wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan, telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa yang diajarkan para rasul, yang diperintahkan kepada setiap umat itu? Kata Allah, ani ibudullaha wajtanibut tagut. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Tagut figur yang menjadi apa? Sesuatu yang diidolakan oleh orang-orang musyrik dalam rangka membuat kesyirikan terhadap Allah tabaraka wa taala. Membuat tandingan-tandingan al-andad, ya, at-tawagit, tagut-tagut dan sebagainya. Nah, ini yang mesti kita jauhi. Kita tanamkan kepada umat bagaimana membangun akidah yang benar, tauhid yang benar, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat dan sebagainya. Kemudian umat ini kita sadarkan betul bahwa di dalam kalimat tauhid itu la ilaha illallah. La ilaha adalah kalimat nafi, ya, kalimat yang mengingkari tidak ada ilah. Baru kemudian ada isbat, penetapan apa? Illallah. Melainkan Allah. Nah, ini harus kita sadarkan betul, ya, bahwa persoalan tauhid ini persoalan yang prinsip. Dia bisa batal akidah kita, bisa rusak, ya, sebagaimana pembatal wudu, bagaimana pembatal sholat, bagaimana pembatal haji, bagaimana pembatal puasa, bagaimana pembatal zakat, pembatal syahadat itu pun juga harus kita fahamkan kepada umat, ya. Jadi ayol ikhwatal iman azzakumullah, ini yang membuat dakwah itu kemudian menemukan jalannya. Kalau kita ingin mendapati dakwah kita sebagaimana dakwah yang diseru oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rasakanlah atau fahamilah, pelajarilah bagaimana rasa-rasa dakwah itu yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita menyamakan posisi dakwah itu sebagaimana dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak pernah menemui apa yang ditemui oleh Nabi ketika menyeru ke jalan dakwah ini, berarti mungkin ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan kita keliru di dalam memulai dakwah, atau jangan-jangan kita sedang menikmati dakwah sehingga dakwah itu seakan-akan menjadi aset kekayaan kita, ya. Atau jangan-jangan kita tidak nyunah terhadap dakwah yang diseru oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, uffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat, kata Nabi. Bahwa jalan menuju surga itu penuh dengan sesuatu apa? Yang kita benci.
Ya, demikian pula jalan dakwah yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah itu penuh dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Ya, lihat bagaimana sibuk dakwah akhirnya tidak memikirkan apa ekonominya mungkin, ya, sibuk jihad sehingga kebun para sahabat yang ada di kota Madinah menjadi busuk, kebun kurmanya. Karena apa? Tidak sempat ngurusi kebun. Dakwah jihad itu saja. Sehingga mereka khawatir, dan betul kebun kurmanya busuk. Ya. Itu dakwah. Tapi ingat, ada yang menjamin orang-orang yang berada di atas jalan dakwah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah jamin mereka. Maka ketika mendapati para sahabat sepulang dari medan jihad, mereka menemui kebun-kebun kurma itu tidak terurus sehingga menghasilkan kurma yang busuk, Allah datangkan seorang sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Di mana Abdurrahman Auf tidak ingin para sahabat ini kecewa, jangan sampai mereka menghujat Allah gara-gara dakwah, gara-gara jihad, nonton naik kebun kurma aku gak keurus, jangan sampai itu keluar. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf apalagi punya niatan ingin miskin, ya, bagaimana dia supaya tidak banyak bertanggung jawab di hadapan Allah dalam urusan harta yang melimpah yang ada pada dirinya. Maka dia bertekad membeli hasil kurma yang busuk itu. Okay. Dia sudah membayangkan bangkrut saya, tapi tidak apa-apa, yang penting saudara saya, para sahabat itu senang, ya, dibeli kurma busuk itu seharga kurma yang berkualitas bagus, Pak. Bayangkan, ya, ini seorang sahabat, ya, masya Allah, takdir Allah berlaku lain atas Abdurrahman bin Auf. Ketika datang utusan dari Yaman yang menceritakan bahwa negeri mereka sedang diuji penyakit menular dan tidak ada obat, kata para tabib di sana, kecuali penderita penyakit itu makan kurma yang busuk. Maka mereka mencari kurma yang busuk dalam jumlah besar. Didapat informasi baru saja ada orang yang menebas kurma busuk di Madinah, namanya Abdurrahman bin Auf. Dicari, ketemu. Dibeli, Pak. Berapa? 10 kali lipat. Tidak jadi miskin. Ya. Masya Allah. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selalu ada janji Allah tabaraka wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini tidak perlu kita ingkari. Yakin betul. Ini persoalan i'tiqad, ya, bahwa Allah sebagai Ar-Razzaq, wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka ini yang akan menguatkan keimanan para sahabat ketika mereka ditanamkan dengan persoalan akidah. Ya. Ini penting. Jadi jangan sampai kemudian kita keliru di dalam memahami konteks dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lihat para sahabat itu sibuk dakwah, akhirnya mereka tidak sempat mencari rezeki. Sehingga ada sebagian banyak para da'i hari ini yang mereka futur, yang mereka risen dalam bahasa mereka dalam dunia dakwah. Aku lek jadi da'i gak sugi-sugi, bro. Ya, ya keliru. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, para sabiqun al awalun itu rata-rata orang yang kaya, Pak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kader dakwah yang pertama Nabi yang direkrut, ya, selain istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah, maka Abu Bakar direkrut. Abu Bakar ini orang kaya. Maka dengan kekayaannya dia membebaskan para budak. Dicatat dalam sejarah 8 budak dibebaskan oleh Abu Bakar. Dibeli semuanya dari para majikannya. Kemudian bagaimana Abu Bakar mendakwai rekanan bisnisnya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, juga dicatat 8 orang yang berhasil direkrut oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan dakwahnya. Dan kita lihat siapa para sahabat ini. Utsman bin Affan, masya Allah, ya, menantunya Nabi,
bagaimana dia orang kaya ketika dalam perang Tabuk yang digambarkan ketika itu para sahabat sedang mengalami krisis finansial, ya, ekonominya lagi macet. Padahal Nabi akan memberangkatkan pasukan perang yang disebut dalam sejarah itu dengan Jaisul Usra, pasukan yang tengah dalam keadaan kesulitan. Maka Nabi mengumumkan, siapa yang kalian bisa membantu infak fisabilillah untuk kepentingan jihad ini? Utsman berdiri, saya ya Rasulullah, saya infakkan sekian-sekian. Baik, setelah Utsman siapa lagi? Utsman mikir, oh berarti masih kurang. Saya ya Rasulullah, kedua kalinya saya akan bantu lagi dengan sekian-sekian. Baik, setelah Utsman siapa lagi? Utsman mikir, oh berarti masih kurang, berdiri lagi. Sampai yang keempat, Nabi mengatakan, cukup ya Utsman, apa yang kamu lakukan pada hari ini. Dalam terang Tabuk itu pula, Umar bin Khattab 50% hartanya untuk kepentingan fisabilillah. Abu Bakar Siddiq 100% hartanya untuk kepentingan fisabilillah. Lihat sekali lagi, mereka orang-orang yang sukses. Abdurrahman bin Auf membawa hartanya dalam perang Tabuk itu sampai dicela oleh orang-orang munafik. Ah, Abdurrahman ini ria, ya, pamer, cik dipuji. Demikian pula ketika para sahabat yang miskin pun mereka berinfak sebagai tuntutan dari ayat Allah, apa? Alladzina yunfikuna fisara wadharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam kondisi lapang atau sempit. Maka para sahabat datang, ada yang membawa 2 sok kurma, setengah sok kurma. Ini pun juga dicaci oleh orang-orang munafik. Wah, infak kok sedikit. Jok isini-isini kok, bro, mending ora usah infak. Orang munafik itu kayak gitu, Pak. Dibuka tabir mereka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, orang munafik itu banyak kritiknya, duitnya rata umetu. Tidak mau nyumbang, ngeritik tok aisoe. Ya. Jadi ini, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Sekali lagi, perkara-perkara terkait dengan dakwah secara terang-terangan, ya, memang harus dilakukan. Kalau kemudian hari ini kita mendapati ada beberapa kelompok yang mereka menganggap dakwah itu masih sembunyi-sembunyi, ya, lain persoalan. Nggih. Sebab dikatakan oleh Syekh Dr. Munir Muhammad Al-Ghotban bahwa ukuran 3 tahun itu tidak boleh dijadikan sebagai sebuah standar. Kalau memang dakwah Syiriah lebih cepat dipungkasi dengan dakwah terang-terangan, ya harus segera dakwah terang-terangan. Tetapi pada satu kondisi yang ketika itu menuntut dakwah Syria, dakwah sembunyi-sembunyi masih harus dilakukan karena situasi zaman yang tidak memungkinkan, ya maka harus dilakukan dakwah Syria. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Cina sana, ya, kaum muslimin yang ada di provinsi Xinjiang, yang ada di Turkistan Timur, kaum muslimin Turkistan Timur, ya. Jadi karena simbol-simbol keislaman tidak boleh nampak, dakwah wong sholat aja atau wudu saja diamati. Ya, kalau kedapatan mereka akan disiksa. Maka sekali lagi dakwah Syria masih tetap terus berlanjut. Karena apa? Konteks zaman yang berbeda ketika itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ayol ikhwat al-iman azakumullah. Ini sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita bincangkan pada malam hari ini bisa memberikan faedah, pelajaran yang berharga, hikmah tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah secara terang-terangan, dan kemudian bagaimana penekanan pada aspek dakwah yang pertama terhadap umat itu adalah terkait dengan persoalan akidah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.